Petua Dennis Karista usai di portal Luna Maya singgung cinta segitiga dengan Rindu Barat dan Syahrini. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Dennis Karista geram bukan main karena merasa diportal oleh Mbak Bulan yang disinyalir adalah Luna Maya. Ia merasa dirinya dihadang untuk curhat oleh Luna Maya dengan cara membisiki para pemilik podcast YouTube agar tidak mengundang Dennis Karista. Saking kesalnya, Dennis Karista memberikan pesan dan petua khusus pada Luna Maya dengan menyinggung kisah cinta segitiga masa lalunya. Jika berkaca pada sejarah perjalanan asmara Luna Maya, maka yang dimaksud adalah tikungan terakhir Syahrini pada Rindu Barat. Dennis Karista memang tidak langsung menyebutkan identitas Luna Maya, hanya menyematkan diksi Mbak Bulan. Tapi untuk diketahui, di bio Instagram Luna Maya bertuliskan Queen of the Moon yang artinya Sang Ratu Bulan. Dennis Karista juga pernah membuka rasa penasaran netizen tentang sosok Mbak Bulan dalam sebuah sesi wawancara. Mbak Bulan Lun Mai, sebut Dennis Karista menjawab pertanyaan tentang siapa sosok Mbak Bulan sebenarnya kala itu. Ketika dikonfirmasi lebih jauh apakah Luna Maya adalah Luna Maya, Dennis Karista menjawab ringan. Cari aja sendiri siapa, citusnya terkesan masih menutupi identitas asli. Belakangan ini Dennis Karista semakin tidak menemukan celah untuk speak up lebih luas selain di media sosial sendiri. Hal itu diungkap karena peran Luna Maya yang masif menutup jalan masuk Dennis Karista untuk diundang ke beberapa podcast. Karena artis-artis ini yang ngundang gue podcast untuk diteleponin sama Mbak Bulan. Jangan podcastin Dennis gitu, semua teman-teman diteleponin. Uya-kuya juga, kata Dennis Karista. Pengusaha bunga berusia 31 tahun ini pun memberikan pesan dan petua khusus pada Luna Maya. Ini pesan gue buat Mbak Bulan ya. Kakak Bulan yang kepo, menurut Dennis ada baiknya Mbak Bulan lebih mengurusi diri sendiri. Pesan selebgram yang bicaranya sedikit cadel ini. Ia menilai bahwa sosok yang disinyalir Luna Maya ini masih belum bisa mengurusi diri sendiri, terlebih urusan asmaranya. Kalau menurut Dennis, Mbak Bulan ngurusi diri sendiri aja belum bisa, mantan Mbak Bulan aja direbut sama teman sendiri, sentilnya. Udah gitu Mbak Bulan kalau ngomong ke teman-teman artis seolah-olah Mbak Bulan tahu saya, cetus Dennis Karista. Geram Dennis Karista ancam bongkar rahasia Luna Maya. Nama Luna Maya kini tengah diseret oleh Dennis Karista. Sebelumnya Dennis menuding Luna Maya jadi penyebab dirinya ditolak dari berbagai podcast para artis. Berinstagram Dennis Karista ingin membongkar rahasia soal penyebab Luna Maya dan Rindu Barat putus. Seperti apa tanggapan Dennis yang akan bongkar masa lalu Luna Maya? Dennis Karista terlihat masih kesal usai dirinya banyak ditolak dari podcast para artis. Hal ini lantaran buntu dari aksi Luna Maya yang menelpon rekan sesama artisnya agar tidak mengundang Dennis. Dalam unggahan Instagram story-nya, Dennis Karista mengatakan bahwa RD pernah bercerita tentang penyebab Luna Maya putus dengan mantan berinisial R yang diduga Rindu Barat. Mbak Bulan, kenapa diputusin R? Tanya seorang netizen pada Instagram story Dennis Karista. Pertanyaan itu pun dijawab dengan menantang Luna Maya untuk bertanya pada RD. Dennis pun meminta Luna Maya untuk tak ikut campur soal masalah perselingkuhannya. Gini ya Mbak Bulan, mendingan jangan ikut campur. Lu ikut campur ya berarti lu yang menturut sertakan diri lu. Sebelum lu ikut campur, lu tanya dulu tuh sama si RD pernah bercerita tentang lu apa aja. Baru lu ikut campur, jawab Dennis Karista. Pada unggahan Instagram story sebelumnya, Dennis Karista juga menyinggung hal yang sama tentang Luna Maya. Dia nggak tahu aja kalau si RD cerita kenapa dia putus. Ingat nggak dulu mantannya tuh cerita di infotainment
Soal apa segala macam kenapa putus, dulu melakukan kriminal apa, sindirnya. Disebut kelakuan Luna Maya lebih parah. Kendati demikian, sepertinya Dennis Karista tidak akan langsung membongkar rahasia penyebab putusnya Luna Maya dengan mantan yang diduga Reino Barak itu. Pasalnya Dennis mengatakan bahwa masih belum saatnya. Belum saatnya kali ya, tunggu gua mood, ungkap Dennis Karista. Karena kasihan juga, dia itu gak perlu gua jelekin karena dari jejak digitalnya juga semua orang udah tahu dia lebih parah dari gua. Cuman yang gua gak suka ya dia ikut campur sih, kepo banget gitu loh, pungkas Dennis Karista. Diceritakan RD, Dennis Karista klaim tahu alasan Reino Barak putusin Luna Maya, Anda tak lebih baik dari saya. Dennis Karista kembali menyerang Luna Maya yang disebutnya terlalu kepo dengan urusan rumah tangga orang. Dennis kini menyinggung hubungan masa lalu Luna dan Reino Barak, suami Syahrini. Sebelumnya Luna Maya disebut-sebut mengasuh para artis agar tak mengundang Dennis Karista ke podcast mereka. Alasannya diduga karena Luna tak ingin Dennis keluar-keluar soal isu perselingkuhannya dengan RD, suami Ayu Dewi. Hal ini membuat Dennis Karista kesal dan terus menyerang Luna Maya dengan mencibir aib masa lalunya. Mbak Bulan gak usah kepo ngurusin urusan orang. Ngurusin rumah tangga orang, ngurusin urusan gue, urusin diri sendiri aja, Anda gak becus. Iya kan, kata Dennis Karista dikutip dari unggahannya. Coba kita flashback masa lalu video Anda, nah Anda tidak lebih baik daripada saya. Jadi kalau ngomong ke teman-teman artis, jaga mulut Anda. Sambung selebgram yang dulu dikenal dengan nama Dennis Jadel ini. Dennis Karista kemudian membahas Serena Asmara Luna Maya dan Reino Barak yang kandas beberapa tahun lalu. Lalu yang kedua adalah Mbak Bulan, urusin diri sendiri aja belum becus, malah ngurusin rumah tangga orang lain. Ingat Mbak Bulan dulu aja ditinggal, ujar Dennis Diocos. Lantun datang itu mengaku tahu kalau alasan Reino Barak meninggalkan Luna Maya dari cerita RD. Ingat enggak ditinggalnya, kenapa diputusin, kenapa? Dennis tahu, soalnya Dennis diceritain sama RD. Itu juga termasuk Mbak Bulan enggak lebih bagus dari gue, kata Dennis. Dennis Karista lebih lanjut mengatakan Luna Maya sama saja dengan Nikita Mirzani, karena suka menyerang orang di belakang kamera.